You knocked it at dinner. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya dan tekan lonceng dan tombol notifikasinya. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya dalam pertandingan Magic Chess ya. Dan di sini saya bermain menggunakan Commander Link ya, dengan menggunakan skill Dual Link ya, teman-teman. Dan di sini saya udah ada yang aktif ya, satu sinergi ya, yaitu sinergi elementalis ya, teman-teman. Dan di sini kita pakai elementalis dulu ya, nanti sinergi apa yang akan kita buat setelah ini. Kita langsung saja ke permainannya ya. Dan di sini saya udah ketemu sama Nature Spirit ya, teman-teman. Dan kita bisa mengalahkan Nature Spiritnya, dan saya dikalahkan ya sama Laylanya. Nggak apa-apa, di awal round ya. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan like-nya ya, untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Magic Chess ya, agar channel ini berkembang untuk kedepannya dan saya lebih bersemangat lagi membuat kontennya. Terima kasih dan selamat menyaksikan ya, teman-teman. Dan di sini kita udah aktif dua sinergi ya, kita nggak bermain elementalis lagi ya, kita akan bermain apa nih, bermain magi ya, yaitu magi sama wrestler ya nantinya. Dan di sini saya dikalahkan lagi ya sama Akai bintang duanya ya, nggak apa-apa ya, kita dikalahkan lagi. Dan di sini saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 6 ya. Oke, saya ambil jauh head dulu ya. Oke, di sini udah ada Yin ya sama Chef Clock dan Esme ya, dan tambah lagi satu lagi yaitu Jauhead ya. Dan ketemu nih sama apa nih, Mystic Bauro ya, dan saya diulti nih sama Leslie-nya ya. Oke, saya kena ulti lagi ya sama Leslie-nya dan masih dikalahkan lagi ya. Tidak apa-apa, nanti kita akan mengalahkannya di ronde selanjutnya ya, teman-teman. Dan saya mendapatkan gold sebanyak 9 ya. Oke, dan saya mau ambil item yang dua ya, segitiga ini ya. Kita ambil ini dulu, kita akan mendapatkan perolehan item sebanyak 2 nantinya kalau kita mengambil yang bentuknya segitiga ya. Oke, cakar ya. Oke, saya di sini mau ambil Aldous ya. Saya mengganti dulu nih sama ya. Oke, saya akan kasih sama apa nih, supaya kita bisa mendapatkan gold ya, untuk mengaktifkan Los Pecadosnya. Ini itemnya saya udah kasih sama Esme ya, teman-teman. Kita kasih dulu itemnya sama Esme dulu. Dapat Freya, Freya-nya udah ulti ya, dia pakai Freya Astro ya, teman-teman. Oke, kita menang melawan Hellcube-nya ya, dan saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 2 gold tambahan ya dari Los Pecadosnya. Oke, victory, kita dapat 10 nih. Oke, kita lagi dapat apa nih, dapat Yin ya, ini udah dapat ya. Oke, nanti kita naikkan lagi ya kapasitasnya, kita akan jadikan wrestlernya jadi M4 dulu ya, kita akan coba ya, teman-teman. Oke, dan di sini saya udah masukkan Esme-nya ke dalam fight to fight ya. Dan di sini lawan kita Kimi ya, dia pakai apa nih, dia pakai Wing Slayer ya, dia pakai Wing Slayer. Dan Esme saya masih bertahan ya. Oke, kita menang nih lawannya, mantap kali ya, teman-teman. Saya mendapatkan perolehan 11 gol ya. Oke, kita hajar dulu buff apa nih, buff kecilnya ya, kita dapat Esme sama Chow nih.
Di sini item apa yang akan kita dapatkan nantinya ya? Kita akan lihat dulu ya. Oke. Mantap kali nih. Kita lihat dulu, mantap. Dan saya mau ambil golden stuff dan saya akan kasih sama Aldos nantinya ya. Saya mendapatkan perolehan 12 gold dan di sini saya mau ambil item magi dulu ya. Kita akan coba aktifkan maginya jadi 4 nanti ya. Ini dapat gini juga. Di sini saya udah naikkan kapasitasnya dan personelnya udah 4 ya, maginya baru 3 ya teman-teman. Nanti kita akan mencoba jadikan maginya jadi 6 sama wrestler 6 ya. Oke. Kita tunggu dulu lawannya. Dan di sini Johannya udah bintang 2 ya, sama Chou bintang 2 dan Yin bintang 2 ya. Dan kita ketemu sama Fangko ya. Di sini Fangkonya udah bintang 2 ya, teman-teman. Sama apa nih, Valir ya. Kita dapat melihat Valir nih, udah bintang 2 dan tinggal pria 1 ya yang akan kita kalahkan. Dan kita menang ya melawan preanya. Dan saya mendapatkan gold sebanyak 12. Kita cari dulu, dapat jauh head sama siskot. Dapat gula juga nih, siskotnya udah bintang 2 nih. Kalau udah bintang 2 dan ketemu nih sama elementalis. Di sini Sapiennya belum dapat bintang, tapi dia udah dikasih item dan kita menang ya, berhasil mengeliminasi Sapiennya ya. Ya kita menang ya, mantap kali ya. Di sini saya akan jadikan Esminya sebagai star core nantinya ya teman-teman. Jadikan star core dan Esminya udah bintang 2. Ambil Krams dulu dan di sini Johannya udah bintang 2 ya. Oke. Dan di sini Faramesnya udah bintang 2 juga. Mantap kali ya. Dan saya mau ambil siskotnya, siskot lawan kita udah bintang 2 nih. Iya mantap kali ya. Sabirnya udah bintang 2 juga dan trennya udah bintang 2 juga ya. Kita menang ya lawannya. Saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 14 ya. Oke, dan di sini saya mau ambil Roscometer nanti atau ya. Oh udah diambil ya. Saya mau ambil Dominan S lagi ya teman-teman. Saya mau ambil Dominan S dulu dan saya akan kasih sama S dulu ya. Oke. Di sini kita kasih dulu sama Abusnya. Dan Johet saya mau bintang 3 nih atau gimana ya? Kita akan lihat dulu ya. Dan saya ketemu nih sama Fangko. Fangkonya belum dapat bintang nih. Dan Lancelotnya udah bintang 2 nih teman-teman. Dia pakai Mystic Bauron. Dan Hanabinya udah rapat ya. Ini Hanabinya udah rapat ya. Kita lihat dulu nih ya teman-teman. Oke. Dan saya dikalahkan ya sama Hanabi ya. Oke, dapat Faramis ya. Dan here bintang 2. Kita akan jadikan Esme-nya bintang 3 nanti ya teman-teman. Kita tunggu dulu lawannya dan di sini udah 4 mage sama wrestlernya ya. Dan akan saya jadikan wrestlernya jadi 6 dulu ya sama maginya. Dan ketemu nih sama Snidgy Saber. Disini kayak udah saya eliminasi, tinggal Sabernya yang belum keluar hirunya ya. Oke. Dan kita hajar dulu ya
Ini kayaknya udah bintang 2 nih. Ya, harus segera lawan sama esnya. Dan kita menang lawannya. Dan saya mendapatkan perolehan gol sebanyak 11. Oke, saya mau ambil Yin dulu ya. Dan dapat badang juga. Ambil badang dulu. Kita ajar dulu buah ungunya ya. Saya mau ajar dulu buah ungunya. Dan setelah ini kita akan mendapatkan Star Core Wrestler nantinya ya. Kita akan mendapatkan Star Core Wrestler. Oke, kita ajar dulu buah ungunya. Mantap kali ya. Dan kita menang lawannya. Saya mau ambil Mirror Device sama Demon Hunter Sword atau buku mana? Buku mana ya? Dan dapat Aldous ya. Aldous ini udah dapat. Oh mantap kali ya. Oke, dapat Kagura. Esme juga dapat nih. Badang udah dapat juga. Dan saya akan jual dulu. Apa nih? Sapphire ya. Saya jual dulu, kita masukkan Esme ya. Supaya Esme kita bintang 3 nanti ya. Oke, saya ambil Esme dulu ya. Disini Esme nya udah 2 lagi ya. Tinggal Jinnya mau bintang 3 ya. Dan saya kena ulti nih sama Franco band nya juga nih. Oke, penting kita hajar dulu ya teman-teman. Oke, mantap kali ya. Ya dulu. Saya kena ulti lagi nih sama Ben ya. Oke, kita menang yang lawan Commander Touch-nya. Oke, dan di sini, oh apanya udah bintang 3 ya. Ini udah bintang 3, saya mau ambil Sapphire dulu. Dan Aldous-nya udah bintang 2 juga. Dan tinggal satu lagi yang akan kita aktifkan. Wrestlernya jadi 6 ya. Kalau udah aktif wrestlernya 6, kita akan menang nanti ya. Oke, ketemu sama Sisclock ya. Sisclocknya udah bintang 2 juga nih. Oke, kita hajar dulu. Hajar dan hajar ya. Ini bisa ben ya. Oke, kita menang ya. Kita menang. Oke, kita menang lawannya. Saya ambil Sisclock dulu, dapat Jailhead. Saya naikkan dulu kapasitasnya. Dan di sini udah, oh 6 ya wrestlernya. Tinggal kita aktifkan magi lagi setelah ini ya. Kita akan tunggu ya. Dan di sini saya udah ada hero Kagura sama siapa nih, sama Julian ya teman-teman. Udah dapat Julian juga. Dan kita hajar dulu ya Mystic Bauronya. Oke, saya di ulti nih sama Kagura. Aldous, mantap Aldous saya ulti. Dan di ulti lagi sama Aldousnya. Kita menang ya lawannya. Dan kita Facebook dulu ya. Saya mau ambil apa lagi nih? Saya ngambil item apa nih? Oh, kita bisa ambil kapasitas ya. Dan di sini saya udah ambil kapasitas ya teman-teman. Dan Esme nya udah dapat lagi ya. Kita mendapatkan 2 Esme yang bintang 2. Dan dapat apa juga? Dapat badang ya. Di sini badangnya udah dapat satu lagi ya. Supaya kita bisa jadikan badangnya bintang 2 nanti ya teman-teman. Kita akan tunggu dulu. Pertandingan dimulai dan saya di ulti nih sama sama bandnya ya. Di sini dia pakai torch ya. Bentar lagi bandnya bisa bintang 3 ya teman-teman. Bandnya pakai kristal astro ya. Oke, penting kita ajar dulu Esme, mantap. Bandnya tak dikalahkan dan kita menang ya lawannya. Tersisa lawan kita berdua lagi ya teman-teman. Kita cari dulu. Dapat badang ya. Di sini badang saya udah bintang 2 juga nih. Oke, dapat Julian. Tinggal magi yang akan kita aktifkan menjadi 6 ya. Magi sama wrestler ya. Oke.
Oke, diuji lagi nih sama bandnya ya. Di sini dia mengeluarkan hiu besar nanti. Oke, kita beli. Keluarkan lagi ikan hiunya. Oke, esnya saya. Oke, kita jadi esnya. Kita menang yang melawan komander touchnya. Dan di sini lawan kita udah ada yang tereliminasi itu lagi ya. Kita lawan dulu buff ungunya ya, buff orange. Kita hajar dulu buff orange-nya. Kita hajar dulu buff orange-nya teman-teman. Sini buff orange-nya udah menang ya. Di sini SM-nya belum mendapatkan bintang 3. Nanti kita akan jadikan SM-nya bintang 3 ya teman-teman. Oke. Kita hajar dulu. Ya. Mantap kali nih. Aja dulu. Dan kita menang ya. Saya mau ambil Blood Wings ya. Blood Wings juga. Ini saya masukkan dulu dan adaptif ya. Satu sinergi ya. Satu sinergi Mage ya. Mage saya udah 6. Wrestlernya juga udah 6 ya. Kita akan copy SM-nya nanti yang jadi bintang 3. Dan di sini SM-nya belum dapat satu lagi ya. Tapi kalau udah dapat yang satu lagi, kita akan menang ya. Dan langsung hilang nih sama SM-nya. Kita ajar dulu ya. Dan dikalahkan ya saya sama commander turret-nya ya. Kita langsung hilang sama band-nya ya. Oke, kita cari lagi. Oh, nggak bertemu nih. Kita atur posisi dulu ya teman-teman, supaya kita nggak kena sama ikan hiu dari bandnya nanti ya. Oke, dan di sini udah mau bintang 3 juga ya minotornya. Oke, mantap kali ya. Duh, langsung hilang ya sama bandnya. Hajar dulu ya. Dan saya diuti sama Minato ya. Bandnya juga ya. Nah, ntar lagi bandnya mau menggunakan ikan hiu lagi ya. Dan kita dikalahkan ya. Tinggal 17. Apakah ini kita dengan terakhir atau gimana ya? Nah, oh mantap, kita dapat SM ya. Dan di sini SM saya udah bintang 3. Saya akan atur posisi dulu ya SM nya Kita kasih item Golden Staff sama Glowings ya. Glowings. Kita akan kasih item dulu sama SM-nya ya teman-teman. Oke, hajar dulu. Dan di sini miniaturnya ada bintang 3 ya, sama bintang 3. Apakah di sini SM-nya bisa bertahan melawannya? Kena stun juga. Jadi kalahkan ya. Dan